Suzuki New R3 Cruze Hybrid nih bosku, mobil sportnya dari Suzuki. Dia hybrid, promonya ada apa aja nih Kalina? Ada diskon puluhan juta dong pastinya. Diskon puluhan juta? Iya betul. Gede banget berarti? Pasti dong. Baru keluar diskon langsung baru puluhan? Baru, cuma di Suzuki doang. Wah, dong ya kak? Bisa dong. Chapternya berapa kak? Kepo ya? Kepo banget. Kepo ya? Di angka 8 juta aja. Total DP? Betul. Oke, nah untuk angsuran minimnya berapa nih? Angsuran minim ya, mau tau gak berapa? Berapa? 3 juta aja. 3 juta aja? Iya. Per bulan? Per bulan. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita, Car Store Indonesia, pusatnya Promobil Indonesia. Semoga bosku sehat selalu dan banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Suzuki Citra Asri Buana Ciputat. Kita mau review mobil yang ada di sini semuanya. Dari line up Espresso, apalagi ada Espresso, R3, XL7 Hybrid, Baleno dan semuanya line up kita review bareng-bareng ya. Dan dengar-dengar di sini lagi banyak diskonnya, sampai diskonnya itu 30 juta lebih, tau nggak? Oke. Dan DP-nya itu ceper-ceper, ada yang DP 2 juta, bahkan ada yang nggak pakai DP di sini, bosku. Kalau gitu, kita langsung review bareng-bareng mobilnya. Halo, bosku. Nah, kali ini kita mau review keluaran dari Suzuki yang terbaru, yaitu Suzuki R3 Cruze. Bukan terbaru sih, tapi facelift ya. Apa aja sih kelebihan dan apa aja sih fitur-fitur tambahan dari R3 Cruze ini? Nah, tampak depan dia itu memang hampir sama ya kayak pendahulunya yang sport ya. Tampak depan lampunya halogen, sudah ada fog lamp juga dan juga ada DRL juga. Nah, ini yang membedakan ya. Front bumpernya nih, body kitnya ini beda banget dari yang dulu. Untuk grillnya juga sama, dia itu warnanya black piano. Dan untuk velgnya, dia itu menggunakan velg racing two-tone color dengan ring 15. Nah, untuk spionnya, dia udah retractable, electric mirror, dan juga ada lampu sein-nya juga. Nah, untuk warna putih, dia itu tersedia warna two-tone color. Yang bawahnya putih, yang atasnya hitam. Jadi terkesan lebih sporty lagi ya. Kita cek bagian belakangnya. Yuk, let's go. Nah, di bagian belakang nih dari R3 Cruze ini, di setiap bodinya dia itu ada namanya body kit depan, kiri, kanan, dan belakang nih. Yang terbaru ya, ada body kitnya full. Kemudian ada sensor parkir juga di bagian belakang. Di sini juga ada kamera mundur. Dan juga dia udah spoiler juga. Dan udah ada defogernya. Nah, untuk bagian belakang sih hampir sama, bedanya cuma itu doang sih bosku. Pastinya ini pakai mesin hybrid ya, kita lihat dalamnya. Nah, dalamnya seperti ini nih. Ya, hampir sama memang. Di sini juga ada tempat perkakas. Mau sepatu, sendal, bisa masukin. Dan juga untuk joknya dia bisa rata lantai. Tuh, lega banget kan? Lega. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bisa masuk beberapa koper untuk di bagian belakang sini. Kira-kira untuk depan bagian pengemudi apa aja ya perbedaan kelebihan dari mobil R3 Hybrid Cruze ini? Yuk kita cek, let's go. Nah bosku, ini bagian pengemudi ya. Untuk setirnya ciri khas ya dari Suzuki, dia itu modelnya nggak bulat banget tapi D-shift, jadi nggak bulat, belakangnya nggak agak rata ya. Di sebelah kanan ada cruise control, sebelah kiri ada steering switch, ada perangkat telepon, tutup telepon, ada bluetooth juga. Untuk setirnya dia itu full dilengkapi leather ya. Kemudian di sebelah kanan dia ada start stop engine, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi. Ada, nah untuk Suzuki R3 atau XL7, dia itu hybridnya bisa diaktifkan dan nonaktifkan. Di sini ada lambangnya A yang muter off, itu buat off onin hybridnya. Kemudian ada lambang off yang mobil seset. Nah, itu namanya ESP,
Electronic Stability Program. Fungsinya apa? Jika jalan licin, kita dibantu dengan fitur yang ini menjaga kita agar tetap stabil. Kemudian di sini head unitnya sudah touchscreen, kemudian AC digital, ada power outlet dan port USB, dan di sini ada cup holder yang auto climate, otomatis dingin. Jadi nggak perlu bawa-bawa kulkas yang gede itu di mobil. Nah, ini kita cek ya untuk setirnya ya. Setirnya tilt steering. Belum teleskopik. Teleskopik saya nih. Setirnya belum ya. Kita langsung menuju ke bagian penumpang. Yuk, let's go. Nah bosku, ini bagian kedua dari R3 Cruise. Di sini dilengkapi dengan armrest, kemudian di sini pastinya AC double blower. Jadi nggak bakal kepanasan yang belakang sudah ada angin semilir, nggak bakal kepanasan. Kemudian tinggi saya 170 cm headroom. Nah, kalau Suzuki itu nggak usah ditanya ya, pasti lega banget. Legroom juga lega. Kemudian ada power outlet juga di sini. Di samping pintu juga ada cup holder. Nikmat mana lagi yang kau dustakan bosku? Udah hybrid lega, apalagi? Apalagi? Komen di bawah ya. Nah, sebelum kita lanjut ke unit yang lainnya, kita akan tanya ke salesnya. Update harganya, update promonya, update diskonnya, berapa aja. Sebelumnya, sebelum kita menemui salesnya, jangan lupa untuk subscribe, dan subscribe bosku ya. Kita langsung temuin salesnya. Let's go. Nah bosku, tadi kita sudah di review nih mobilnya nih oleh rekan saya. Nah sekarang kita langsung tanyain aja promonya ada apa aja dan diskonnya gede atau enggak. Yuk kita langsung bersama dengan salesnya, dengan kak siapa ini? Halo, perkenalkan saya Lina, sales Suzuki Citra Cibona cabang Ciputat. Oke. Tempatnya di Jalan RM Matrijanto nomor 59 Cipayung Ciputat, di samping Pizza Hut, depannya Tipto. Oke. Nah, Kak Lina, tadi kan mobil ini sudah direview ya. Betul. Oleh rekan saya nih. Oke. Suzuki R3 Cruise Hybrid. Betul. Sekarang saya mau tanya langsung untuk harganya mobil sport ini nih, yang terbaru ini nih. Harganya mulai dari berapa? Mulai di angka 300 jutaan aja. 300 jutaan. Betul. Udah potong diskon belum? Belum dong pastinya. Belum dong. Emang mobil baru keluar udah ada diskon? Udah dong. Diskonnya gede gak? Kepo ya? Iyalah. Kepo ya? Pasti. Iya. Diskonnya gede banget. Puluhan juta buat kalian. Puluhan juta, gede banget dong berarti ya? Pasti dong. Otomatis DP-nya bisa ceper nih. Pasti dong. Cepernya berapa? Mau tahu? Mm-mm. Aku harus tahu ya. Mm-mm. Angka 8 juta aja kalian udah dapat ini mobil. 8 juta? Betul. Total DP? Betul. Nggak ada tambahan biaya lain? Tidak ada. Langsung bawa pulang? Langsung bawa pulang. Oke. Okay. Free asuransi 1 tahun tuh bosku. Kapan lagi nih promonya? Mah bukan kaleng-kaleng nih bosku. Betul. Nah untuk angsur minimnya nih kak. Angsur minimnya? Mm-mm. Di angka berapa? Berapa? 4 juta? Enggak. Berapa? 3 jutaan aja? Iya. Per bulan ya? Betul. Bukan per minggu ya? Bukan dong. Oke. Terus promo lainnya nih ada lagi nggak? Promo lainnya aku ada leasing syariah kita punya. Leasing syariah. Assalamualaikum. Terus ada apa lagi? Kita ada COP. COP. Betul. Kalau buat PT-PT, kita ada COP. Kita punya ada program cash bertahap. Cash bertahap tuh maksudnya gimana tuh kak? Boleh jelasin gak tuh? Boleh banget. Apa jadi tuh? Ya, jadi nih untuk sobat Suzuki kalau punya uang 50% dari harga OTR. Dari harga OTR. Oke. Okay. Bisa bayar hari ini, tahun depannya baru bayar sisa. Oh berarti cuti angsuran. Betul. Cuti bukan angsuran. Cuma cuti lebaran ya? Bukan. Cuti angsuran juga ada ya? Cuti angsuran setahun juga ada. Cuti angsuran tuh bosku. Kapan lagi nih ya? Di Suzuki Citra Asri Buana Ciputat dengan Kalina di nomor bawah ini atau klik link deskripsi bawah. Nah Kalina, ini untuk after salesnya ada apa aja? Kita ada service, kita sampai 5 tahun.
terus kita udah free kayak oli, terus dan waranti garansi baterai 8 tahun. 8 tahun, betul. Berarti ini kan hybrid ya? Iya. Ini perpaduan antara baterai dan mesin dan bensin nih bosku. Betul. Jadi kalau misalkan baterainya rusak, ini bisa digaransi. Betul. 8 tahun. 8 tahun. Wah, cukup lama tuh bosku. Nah, ya, untuk persyaratan kredit ada apa aja? Persyaratan kredit ada KTP, KK, MPWP, buku rekening tabungan terakhir, 3 bulan terakhir, terus usaha atau ngasih gaji. Kalau bosku di rumah ada data yang krom, bisa dibantu nggak nih? Bisa banget. Bisa banget ya? Bisa dong. Dibantu ya, sampai mobil ini pindah ke garasi rumah ya bosku ya? Betul. Oke, siap. Nah, untuk test drive nih kak, bisa nggak nih? Test drive bisa banget dong. Kalian di mana? Aku samperin. Dimanapun saya berada, mau saya di rumah, mau saya di kantor, mau saya di kafe, disamperin nih. Bisa banget. Dibawain mobil test drive. Dibawain. Mantep banget nih bosku. Terus untuk trade-in nih kak, atau tukar tambah? Bisa banget, aku kasih harga terbaik buat kalian semua. Trade-in? Betul. All brand? All brand. Nggak dari Suzuki doang? Mobil tua juga masih ada harganya. Mobil tua masih ada harganya, masih bisa ya. Dikasih bisa harga yang terbaik ya. Pasti dong. Oke, nah untuk cover area, bisa cover area di mana aja? Di Jabodetabek, Karawang, Serang, dan ada lagi bisa hubungin ke aku ya. Oke, untuk di luar itu bisa dihubungin nomor Kak Lina, nomor bawah ini atau klik link deskripsi bawah. Betul. Nah Kak Lina, tadi udah ngomongin Suzuki R3 Cruise nih promo-promonya. Sekarang saya mau tahu untuk promo-promo unit lainnya. Oke, aku kasih tahu untuk promo unit ini ya, itu di SL7 Kit DP. XL7 DP 3 juta. Itu 3 juta. 3 juta. SL7. XL7. Itu kan ada hybridnya juga. But 3 juta. Cuma 3. Total DP. Ya udah, abis ini saya mau test drive SL7 boleh ya? Boleh banget. Kita abis ini saking murahnya sampai gagap nih. Kita abis ini test drive mobil XL7 pastinya dengan Kak Lina di Suzuki Citra Asri Buana Cabang Ciputat. Pastinya di nomor bawah ini atau klik link deskripsi bawah, langsung hubungi ke WhatsAppnya Kak Lina. Pokoknya inget Suzuki, ingetnya ke Kak Lina. Oke gitu aja Kak ya. Oke. Oke gitu aja bosku. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share jika bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk terus mendukung kita, Amri Hobi, yang ada di seluruh jagat raya. See you, bye-bye.